Juga ya, dari CCTV juga dilihat ya kan, bahwa ya setiap pagi biasa di komplek ini kan biasa kita manasin mobil. Kebetulan siang itu karena orang tua yang ada di sini, orang tua saya, kebetulan ya biasa kayak mana saya lakukan, karena saya udah pulang ke Aceh, dihidupkan, lalu pintu ini terbuka ya, seperti inilah ya, aktivitas biasa lagi makan siang kan. Tahu-tahu mobilnya kok bisa mundur gitu kan, pas bergerak dibuka kok mundur terus, kok muter ya, itu lah dibilang maling-maling kan, sesuai dengan CCTV. Terus katanya satpamnya ngejar, tapi sampai sejauh ini nggak dapat, katanya dapat balik lagi gitu kan. Mobilnya ya raib lah di bawah. Kita ada buat laporan polisi, terus dibuat laporan polisi sama orang tua saya ke polsek. Kebetulan istri saya kurang sehat, sakit, lagi istirahat bed rest kan, bawa ke Polsek Medan Sunggal yang terdekat. Di Polsek Medan Sunggal lah diproses, gimana apanya, proses apanya, administrasinya, buat laporan, buat apa itu. Dari mulai situ ya kita nggak tahu nih, media-media kan cepat berkembang dia, entah siapa yang pertama masukin ke apa, ke Medan Top mana ya, viral lah jadinya. Jadi pihak kepolisian juga terus bekerja lah. Alhamdulillah semalam itu mungkin naasnya yang pelaku ya, itu Allah mungkin masih kasih juga rezeki sama kita. Tiba-tiba kecelakaan tunggal dia, kalau nggak kayak gitu mungkin ya, mungkin lama juga lah prosesnya kan, perlu pencarian apa macam, mungkin kronologisnya begitu. Kecelakaan tunggalnya di kawasan Helped ya bang, sempat diamankan di polsek ya? Saya kurang, karena lagi apa kan semangatnya dapat ketemu mobil itu, jadi nggak ngekali, penting mobilnya ada ketemu. Di seputaran wilayah katanya dekat Galon itu, Galon ada trotoar. Saya kurang ini tadi waktu pihak Polsek Alpetianya memberi keterangan, saya kurang nangkap di mana, karena saya bukan orang sini, nggak begitu tahu lokasi kan. Sampai pingsan ya, misalnya mungkin pingsan lah dia, dibawa sama masyarakat, mobil tinggal di situ, masyarakat nyelamatin dia dulu, karena kronologisnya kan masyarakat nggak tahu nih bahwasanya ada pencurian mobil. Setelah viral mereka lihat-lihat, kebetulan kita udah kawan-kawan juga ada yang suaminya polisi, ada yang apa, kebetulan yang di Polsek Medan Helvetia itu kawan istri, ada kawannya suaminya tugas di situ. Jadi mungkin ini mobilnya yang diturunkan. Nah, jadi di video call sama kita tadi pagi, sama saya sama istri, ini apa, ini mobilnya, kata dia gitu. Mungkin yang diviralkan itu, coba saya lihat pak, coba lihat ya, coba buka pintu dalamnya apanya, mungkin yang lain plat dari rumahnya kan, dibuka pintu ada bantal orang rumah, iya itu mobilnya. Makanya disuruh langsung ke polsek tadi. Untuk ciri-ciri dari pelaku sendiri bang, sebelumnya sempat ini ya melakukan pengintaian ya, terlebih dahulu sebelum mengambil. Kalau pastinya saya kan nggak di TKP, nggak di sini kan, tapi berdasarkan keterangan dari orang tua, orang tetangga-tetangga juga, udah beberapa hari dia di sini memantau lah. Kalau nggak mungkin dia tahu apa, nggak mungkin dia tahu sampai sedetail itu. Kita biasanya kan kalau mobil sedan, semi sedan ini, mobil bensin ini kan nggak dengar dia bunyi mesinnya itu. Tapi berarti memang dia sudah lihat. Ya kita nggak bisa suuzon atau gimana kan, takut kita nyalahkan orang. Tapi kayaknya memang sudah matang persiapannya kalau saya lihat. Nah, cuman kita perlu apa ya, supaya komplek ini agak aman gitu kan, kita minta ketegasan lah dari pihak security, bagaimana ini kan perumahan, harusnya securitynya standby ujung ke ujung gitu kan. Ini nggak sembarangan orang masuk, harus ada tinggal identitas, mau kemana, itulah sebenarnya kelebihan dari perumahan sendiri gitu bang. Untuk kejadian nggak diketemukan lagi karena beliau kan
kabur kan, nggak tahu. Oh gitu, masuk rumah sakit kabur ya? Kabur dia, nggak tahu kita identitasnya bagaimana. Terus kendaraannya gimana sekarang, Pak? Kendaraan masih di Polsek, saya tinggalkan tadi masih di Polsek Helvetia, tapi sudah serah terima ya antara Polsek Helvetia dengan Polsek Sunggal, Medan Sunggal, karena kita buat laporan di Medan Sunggal. Kayaknya sudah dibawa ke, bakal dibawa ke Medan Sunggal lah. Untuk kontak itu waktu itu memang nomor plat sudah diganti ya? Oh, nomor plat sudah ganti. Sampai sekarang pun plat itu belum kita ganti, karena plat yang aslinya itu nggak tahu di mana taruhnya. Gitu. Untuk kondisi mobil rusak bang, habis kecelakaan. Nah, apanya yang rusak bang, kecelakaan tunggal? Apanya lah, mesinnya lah, yang jelas bempernya bawah pecah, kemudian mesinnya peot lah intinya. Mesinnya kena juga? Iyalah, karena dia nabrak trotoar kan, tapi kalau bodi depan atas ya nggak marah gitu kan, tapi yang jelas mesinnya lah bawah mesin. Berapa tuh pak kerugiannya? Belum bisa kita taksir itu pak, nanti kan kita serahkan ke bengkel kan, nanti bengkel juga belum bisa estimasi berdasarkan foto fisik yang kita kasih, belum bisa. Beliau katakan sampai dulu barangnya baru bisa kita estimasi biayanya. Nah, itu belum sempat. Di komplek ini udah sering kah? Atau ini baru pertama? Setahu saya baru ini. Dulu tahun 5 tahun kebelakangan itu kepala sekuritinya setahu saya itu ada namanya Pak Rusli, tapi saya dengar tadi beliau udah meninggal. Itu saya kemari aja dulu karena kebetulan ini rumah keluarga, rumah sama-sama lah, kunci dikasih kami satu-satu. Pemiliknya ini atas nama abang saya. Jadi yang setahu orang di sini yang tinggal itu Pak Hasibuan, bapak kami, mertuanya kan. Dulu waktu saya kemari sekitar 5 tahun apa 6 tahun yang lalu lah, saya bilang, kok udah kami kemari itu ditanyakin, bapak mau kemana? Ke rumah siapa? Tapi sekali dua kali lama-lama udah kenal deh, oh ini mau ke rumahnya Pak Hasibuan, Pak Hasibuan gitu. Tapi semenjak berapa tahun ini saya lihat udah kayak biasa aja, kayak udah dingin kan. Semalam makanya rapat para pengurus di situ, ya dibilang penekanan untuk security-nya agar ditingkatkan kembali bagaimana apanya, karena tiap bulan bayar kan. Dengan bapak siapa pak? Nama pak? Saya Faisal pak. Faisal. Faisal. Suami dari Ibu Mela yang punya mobil.